Assalamualaikum. Saya sekarang berada di Kedah, Kedah Darul Aman. Bersama saya ini anak muda bakal peternak jaya negeri Kedah ni. Okey, boleh tuan cerita sebuah sikit background, cerita nama, asal mana, reban dekat mana? Baik, kita boleh tahu. Nama saya Muhammad bin Abbas. Muhammad bin Abbas bin Abbas. Ibnu Abbas tu, dengar tu. Ibnu Abbas. Okey. Saya duduk kampung Gunung, abang pun kat kampung Gunung. Aha. Pokok Senar. Pokok Senar, okey. Sudah berapa lama dah menjalankan peternakan ayam kampung ni? Dalam setahun. Oh, setahun kan. Sebelum ni dengar projek ayam daging. Ha, projek daging. Jadi ayam ayam kampung ni dah setahun lah. Ha, dah setahun dah. Alhamdulillah. So kapasiti sekarang berapa ya? Sekarang ada dalam 10,000. 10,000 ekor pada satu masa. Jadi boleh buat rotation kan? Boleh buat rotation. So ada perancangan akan datang? Perancangan nak perbesarkan lagi lah. Nak perbesar lagi. Nanti kita tengok dia punya overview reban dia. Memang kawasan ni memang besar. Boleh dibesarkan kepada berapa puluh ribu? Dalam 20-30 sampai 30 ribu. 20-30 ribu, dengar tu. Kalau tak jadi peternak berjaya tak pastilah kan? Okay, jadi cerita sikit pasal pemakanan ayam di sini. Sekarang saya mula pakai dedak. Nampak beza dia tu. Pada saya pakai dedak yang sebelum ni. Sebelum ni saya pakai dedak lentek. Okay. Ayam dia tu jadi lemak banyak. Lemak banyak eh? Lemak banyak. Pakai dedak pada warisan, dia lemak dia kurang. Berat dia sama dengan lentek. Berat sama, lemak kurang. Kita pun boleh, apa, boleh lebih lagi berat dia tu. I see. Dalam masa 60 hari. Okay, kalau 60 hari tu berapa dapat dia punya berat? Kalau pakai lentek dulu dia dapat dalam 1.8 saja. 1.8. Okey. Pakai warisan boleh lebih sampai 2 kilo, 2 kilo 3, 2 kilo setengah pun ada. Ui, biar betul. Betul eh? Betul, tak bohong. Itulah dia Ibnu Abbas dari Kedah memberi testimoni dedak warisan, performance dia kurang lemak dan juga berat dia. Daging dia lebih elok. Oh, daging pun lebih lebih elok. Maksudnya lebih kenyal. So itu yang kita nak kan pada ayam kampung ni. Daging yang kurang lemak dan lebih kenyal. Okay, mari tunjuk sikit. Ini dia dedak warisan. Back-back dedak warisan. Mari kita tengok ayam ni. Ni ayam ni umur dia dalam 55 hari bro. 55 hari. 55 hari. Berat dia lebih kurang dalam 1.7 kg. 1.7 kg lah ni eh. 1.7 kg, 1.8 kg. I see. Berapa ekor ni? Ini 2,000 ekor. 2,000 ekor di sini. Alhamdulillah. So nanti kita tengok reban-reban yang batch-batch lain yang lebih muda. 2,000 ekor. Maknanya satu batch tu 2,000 macam tu sekarang. Buat masa ni lah. Pasaran di mana tu? Pasaran saya dah letak lah dekat buat Penang. Oh, sampai ke Penang. Alustak lah. Alustak, satu negeri Kedah. Satu negeri Kedah. Alright, alright. So maknanya kesimpulannya berpuas hatilah dengan apa performance dedak warisan ni. Alhamdulillah, kailah. Boleh recommend kepada pengguna-pengguna yang lain yang mendengar video ni. Boleh recommend eh? Boleh. Alright, itulah dia testimoni daripada usahawan muda kita yang amat berpotensi dalam peternakan ayam kampung di Kedah. Alright. Ya, ini umur berapa hari ni? Umur 10 hari. Ha? 10 hari. Okey. Untuk ibu ni. Ya, 2,000. 2,000. Nanti lepas semua ke kawasan sini ya. 2,000 ke kawasan ni ya. Jadi sementara ni 14 hari lah buat kepung macam ni ya. Warisan tu jadi ngadang je. Mari kita pergi reban yang lain. Tengok yang lebih besar. Okay, so yang ni ayam ada 2,000 ekor juga eh. 2,000 ekor dah besar sikit oi ni.
Oh, 20 hari. Yang ni dah bagi dedak warisan aku dah. Dah bagi dedak warisan. Dedak warisan bagi start umur apa? Dalam 17 hari bagi dedak warisan. Ya. Oh. So yang ni main sebelah atas lah, rebah atas ni. Atas. Ini 2000 ni lepas sampai sana ke? Dah sikit lah. Ha? Sikit lah. Sikit, tak sampai hujung lah. Sebab tu luas lagi ni. Okay. Right. Ini base yang kedua lah. Thank you.